saya bercadang nak bagi, sebab saya tertarik dengan ada satu, sebenarnya dia ada beberapa perkara ni. Pertama sekali tentang tanda insan yang terbaik di dunia ini. Nak ke tak? Ha, nak kita nak tahu, nak cek diri kita, adakah kita termasuk dalam sifat-sifat yang dinyatakan sebagai insan yang terbaik di alam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma zidna ilman naf'an warzuqna fahman la yazul. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa faqihna fid din. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik wal jihad fi sabilik bi amwalina wa anfusina ya rab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al muqarrabin ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alayna bi su'il khatimah. اللهم ما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم apa khabar semua, selamat hari raya, maaf zahir batin. Oleh kerana kali pertama kita jumpa pada hari raya ni, dah habis kah Syawal? Hari kita ha? Oh, ada lagi? Ha, boleh saya berpantun? Ha. Sungguh indah si matahari, memancar cahaya indah berseri. Akhawat, kepada akhawat yang dikasihi, selamat hari raya Aidilfitri. Dari hulu menuju ke pengkalan, singgah sekejap di padang maksirat. Semoga ukhuwah kita terus berkekalan dari dunia hingga akhirat. Jadi saya minta maaf, pengajian yang lepas saya salah faham. Saya WhatsApp pada Salwa, saya punya dapat i tauliah. Dia jawab, tak payah datang je. Saya ingat, dia respon pada WhatsApp saya, datanglah bila sampai rasa dia. Saya tak faham yang suruh datang tu untuk datang mengajar terus pada Yakamah tu. Saya relax je lah di rumah. Ha, baca buku apa semua. Yang teks dah tu, pasal email di tauliah tu, dah masuk selepas saya hantar jadual. Saya tak jumpa jadual sampai sudah. Respon jadual saya. Jadual tak dapat. Nah, jadi komunikasi, kesilapan itu, silap faham. Itulah yang jadinya. Jadi akhirnya dia kata buat online. Dapatlah separuh, dapat setengah jam, itulah rezeki kita. Ha, jadi kita alhamdulillah, kita dah habis buku kita. Mudah-mudahan kita semua ni mendapat laluan mudah masuk syurga. Insya Allah. Ha, jadi saya fikir buku yang akan datang ni, kita nak jadi orang bertuah. Siapa nak jadi orang bertuah, angkat tangan. Semua. Pakcik tak mahu jadi orang bertuah. Oh, angkat juga. Ha, lambat angkat. Ha, jadi maknanya kalau nak jadi orang bertuah, buku saya yang kedua, Bertuahnya Orang Berilmu. Kita ada dua sifat tu. Kita habir majlis ilmu. Kita pencinta majlis ilmu. Kita pencinta taman syurga Allah. Jadi insya Allah
Kalau kita ada ilmu tentang bagaimana kelebihan anugerah Allah kepada orang yang berilmu, maka dia ada menjadi orang yang bertuah insya Allah. Nah, jadi ini buku saya yang kedua, saya dah salwa pun dah ambil ni. Bertuahnya orang berilmu. Setuju tak kalau kita baca buku ni? Ha, jadi buku ni boleh dapat dari Salwa lah. Salwa dah ambil ya? Ha, dah ada stok dah. Ha, InsyaAllah. Tapi hari ni saya bercadang nak bagi, sebab saya tertarik dengan ada satu, sebenarnya dia ada beberapa perkara ni. Pertama sekali tentang tanda insan yang terbaik di dunia ini. Nak ke tak? Ha, nak kita nak tahu, nak cek diri kita, adakah kita termasuk dalam sifat-sifat yang dinyatakan sebagai insan yang terbaik di alam ini. Ya, nak. Ha, kalau nak, kita tangguh bertuah ni untuk pengajian akan datang. Nah, hari ini kuliah khas. Kuliah khas, insyaAllah. Okey. Nah, jadi, pertama sekali, kita kena jadi orang yang kais. Boleh saya sandar, kan? Tak, ni takut. Tak masuk. Nah, kalau sandar sedap sikit. Khabirat sedap sandar. Saya tak sandar, tak sepaci. Jadi pertama sekali kita berusaha menjadi insan yang pintar. Islam kata, Arab kata al-kayyis. Nah, kayyis maksudnya pintar. Ini kena letak bawah lindung. Nah. Jadi siapa orang yang pintar? Ialah orang yang bana nafsahu lima ba'dal maut. Yang menjadikan diri dia, mendanakan dirinya untuk mencari kebahagiaan selepas meninggal. Jadi dia gunakan segala apa yang Allah Ta'ala anugerah pada dia untuk membuat persediaan bagi kehidupan yang kekal abadi. Walaupun di dunia ni dia kena struggle, dia kena bersusah payah. Walaupun tidur di rumah, dia terpaksa datang ke kelas. Walaupun tidur sedap, dia bangun tahajud. Orang lain kumpul duit berlambak-lambak kan. Dia berinfak kan. Jadi dia terpaksa susah payah, tapi dia melakukan itu kerana dia nak merancang kehidupan yang kekal abadi, yang menuntut dia mencari sebanyak mungkin bekalan demi untuk menempah kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat insya Allah. Jadi panduan yang akan saya sebut pada pagi ini ialah bagaimana kita nak jadi orang yang terbaik di dunia ini, yang berusaha sedaya upaya mencari sebanyak mungkin bekalan untuk merancang kehidupan yang kekal abadi di alam akhirat yang kekal selama-lamanya. Saya jumpa dikatakan ada 10 tanda. Tapi saya jumpa 9 je. Satu lagi kena cari dulu baru jumpa. Tak apalah 9 dulu pun. Yang pertama, dalam surah Ali Imran, Allah sendiri cerita siapa orang terbaik. Kuntum khaira ummah. Kamu adalah sebaik-baik umat, Allah kata. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Dilahirkan di kalangan manusia. Kenapa kamu diangkat menjadi orang yang sebaik-baik? Kerana ta'muruna bil ma'ruf. Kerja kamu ajak orang buat baik. Kamu suruh orang buat baik. Satu. Yang kedua, watanhauna 'anil munkar. Kamu melarang orang melakukan kemungkaran. Dua. Yang ketiga, watu'minuna billah, dan kamu beriman pada Allah. Kamu sendiri buat apa yang kamu suruh dan meninggalkan apa yang kamu larang. Bukan kamu suruh orang, kamu tak buat. Tidak. Jadi untuk menjadikan sebaik-baik manusia, pertama sekali kita kena melakukan kebaikan dan kita ajak orang buat baik. Nak ajak orang buat baik tu masing-masing style lah.
Kalau saya berceramah, saya mengajar. Kalau Salwa, dia menganjurkan majlis. Mengumpulkan hadirat sekalian. Kalau pakcik kita merakam. Itu cara baik-baik dia lah. Kan? Jadi masing-masing kullum ya'malu ala syakilati. Setiap orang dia beramal, dia melakukan amal soleh mengikut style masing-masing. Hadirat dengan cara menghadiri majlis ilmu. Itu pun melakukan, nak dapatkan ilmu, nak amalkan ilmu, nak sibarkan ilmu. Insya Allah. Satu ya. Jadi tiga. Tiga tuntutan untuk jadi orang baik yang dalam ayat ni. Ajak orang buat baik, larang orang buat jahat, dia sendiri beriman dengan arti kata melakukan sebaik mungkin segala tuntutan keimanan kita. Apa yang dituntut sebagai seorang mukmin? Yakin pada Allah dengan sebenar-benar. Beriman pada Allah, beriman pada malaikat dan seterusnya. Jadi itu. Tapi kalau saya nak hurai yang satu ni pun Masya Allah, tapi tak boleh lah sebab ada banyak lagi. Okey, yang kedua, khiyarukum atwalukum a'maran wa ahsanukum amalan. Sebaik-baik kamu ialah yang paling panjang umurnya dan paling baik amalannya. Jadi maknanya kita ni ada yang saya, kakak saya lahir hari ni sebab meninggal. Kakak pertama. Kakak saya yang kedua 5 tahun umur. Tengah comel letak. Cocek-cocek. Allah jemput. 5 tahun kemudian baru saya datang. Bila saya datang tak berani berbual Wan lah. Saya ni keturunan Wan. Wan Khadijah nombor 1. Wan Salmiah nombor 2. Nombor 3 nombor 1. Takut tak sesuai kot. Bubuhlah Aminah Dogol. Tak ada Wan, dogol saja. Panjanglah umur sampai 79 dah. InsyaAllah 7 bulan lagi naik 80. Tolong umur, tolong doakanlah. Mudah-mudahan panjang umur. Termasuk dalam tanda yang kedua ini, orang yang panjang umur dan baik amalan dia. Dia ada cerita. Ada dua orang sahabat. Kedua-dua ni sangat kuat beramal soleh. Yang pertama dia kuat berjihad. Yang kedua dia buat amalan yang lain lah. Jadi ditakdirkan Allah yang pertama ni dia syahid dalam jihad dia. Yang kedua Allah panjangkan umur dia setahun lagi. Bila benda ni didapati dalam mimpi seorang ulama. Dalam mimpi ni lah. Diceritakan seorang sahabat ni dia mati syahid. Sahabat dia yang kedua ni dia dipanjangkan umur setahun lagi. Lepas setahun dia pun meninggal. Jadi diberi mimpi kepada ulama ni bahawa yang umur sepanjang setahun lagi ni masuk syurga dulu daripada yang mati syahid. Sebenarnya yang mati syahid dulu yang patut. Dia mati syahid tapi yang ini masuk syurga dulu daripada kawan dia yang mati syahid. Jadi bila ditanya kenapa? Rupanya kerana dia menggunakan umur dia yang setahun panjang tu untuk melakukan amal soleh, untuk sembahyang, untuk berpuasa dan mungkin dia dapat Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar bukan tambah setahun, bertambah berapa? 80 tahun lebih kan? 83 tahun campur-campur. 83.3333. Jadi maknanya oleh kerana dia memanfaatkan umur dia yang setahun itu dengan ibadat yang yang ibadat yang dikatakan ibadat yang pintar. Dia ibadat ni ada yang kita buat sikit pahalanya banyak. Ada yang kita buat teruk pahalanya tak banyak mana. Ini kena tanya Ustaz Muhadir. Ustaz Muhadir dia ada buku dia kan. Amalan sedikit, ganjaran berganda. Jadi maknanya mungkinlah sahabat yang panjang umur ni dia melakukan amalan yang berganda. Contohnya macam
zikir selepas malam subuh. Kan ada cerita isteri Rasulullah. Isteri Rasulullah siapa? Juwairiyah, dia berzikir lepas subuh sampai naik matahari. Rasulullah balik daripada jogging. Rasulullah jogging tau. Balik jogging, dia tengok Juwairiyah tak bangun lagi daripada tempat duduk semayang dia. Apa kata Rasulullah? Mau tak aku nak ajar satu zikir yang pahalanya lebih daripada pahala engkau zikir sejak lepas subuh sampai sekarang. Apa zikirnya? Alim belakang ni. Itulah zikir malaikat. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Kalau nak terjemah, nak hurai zikir ini, tersangatlah hebat, tersangatlah panjang. Itulah. Jadi insyaAllah kita-kita ni, tak semualah, kebanyakan ni dah mendapat subsidi. Rasulullah kata umur umatku antara berapa? 60, antara 60 hingga 70. Saya dah subsidi 9 tahun. Ya ke 60 dah? 60 sampai 70. Saluar berapa subsidi dah? Itulah. Jadi maknanya kita bersyukurlah kita ditakdirkan umur panjang. Kemudian kita berusahalah, berdoalah pada Allah, minta kita memanfaatkan setiap detik umur yang ditambah ini dapat melakukan amalan yang terbaik, yang terhebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu. Itu apa nama? Satu cerita lah ya. Jadi Rasulullah berpesanlah, la yatamanna ahadukum al-maut. Janganlah kamu bercita-cita minta mati. Imma muhsinan fa'allahu yazad. Kalau kamu orang baik, dengan panjang umur itu akan bertambah kamu punya bekalan, amalan. Wa imma musian, kalau kamu orang yang tak baik, orang yang kurang baik, fa'allahu yasta'tab. Mungkin dia dapat, bukan mungkin lah, dengan panjang umur tu dia dapat bertaubat. Jadi panjang umur ni pun bukan semuanya bagus. Kalau panjang umur dia guna untuk benda yang tak elok, dia bertambah dosa. Tapi kalau panjang umur bagi orang yang berilmu, panjang umur itu menambahkan pahala dan memberi peluang dia banyak bertaubat. Insya Allah. Yang ketiga, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Orang yang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Di sini kita kena faham secara luas. Kalau mengajar Al-Quran secara orang kampung tu, dia budak-budak datang belajar alik bata sampai itu semua, itu belajar Quran juga. Kemudian dia pula bila pandai Quran, dia ajar pula orang lain. Itu satu makna mengajar Al-Quran. Makna yang kedua, kita bincang segala apa yang dituntut oleh Al-Quran. Keseluruhan Al-Quran itu dia minta tiga perkara saja. Tiga perkara saja seluruh Al-Quran tu. Pertama, minta kita mengenal Allah dan beriman kepada semua rukun iman. Satu. Yang kedua, kita mempelajari jalan hidup yang tepat yang boleh menyampaikan kita kepada keridhaan Allah dan syurga Allah. Dua. Dan yang ketiga, dituntut kita berusaha menjadi seorang yang berakhlak mulia. Kemuncak daripada berakidah, kemuncak daripada beriman, beramal soleh, ialah berakhlak mulia. Andainya kita punyalah kuatnya semayang, hitam day-day, punyalah baca kitab akidah ni, belajar akidah punya hebat, tapi perangai masya Allah, buka je mulut kecil hati orang, dan nampak muka dia orang yang sedang seronok pun sedih. Ada jenis muka ni, kita tengok muka dia pun tak seronok, takut. Pasal apa? Muka dia masam aja. Kita tegur pun berat aja nak apa?
nak jawab. Pergi rumah dia pun sekilo gula tak habis sebulan. Maknanya dia jenis tak suka bergaul. Tak suka berinteraksi dengan orang. Jadi ini ialah orang yang dia punya akhlak tu kena cek balik. Sebab itu Islam memberi pahala walaupun sekecil benda. Kita ni tutup mulut. Jumpa Ustazah. Apa khabar Ustazah? Dapat pahala apa? Sadaqah. Tamas tabassumuka fi wajhi akhaka sadaqah. Atau kama qal. Kamu jumpa kawan senyum. Tanya apa khabar. Itu pun dapat pahala sedekah. Berjalan. Tengok ada kasut tengah jalan. Takut orang tersepak jatuh. Tak letak tepi. Tapi kasut saya tadi, saya orang semua mengadak halah nak balik. Saya tak mau mengadak balik. Saya mengadak halah nak mai. Hadirat ni datang sini untuk nak balik ya. Bersedia untuk nak balik. Ya Allah. Sabarlah. Itulah. Jadi kita, akhlak kita ni terletak pada 7 anggota. Kita ni ada 7 anggota penting. Di atas 3, di tengah 3, di bawah 1. Tak payah horai, saya dah banyak kali dah cerita. Ingat tak? Lupa dah. Di atas apa dia? Mulut, mata, telinga. Pasti mulut cakap yang baik saja. Setiap kalimah jadi sedekah. Gerak anak sembahyang subuh, sedekah. Jumpa kawan, tanya khabar, sedekah. Kalau makan kenduri, kalau jumpa dalam satu meja tu orang lain, janganlah masam saja. Tanya, saudara dari mana, saudari dari mana, puan dari mana, tinggal kat mana. Janganlah tanya kahwin ke belum. Kadang-kadang kalau belum kahwin, kecil hati dia kan. Tanya benda-benda yang umum, yang simple. Yang penting kita ada interaksi menunjukkan mulut kita adalah mulut yang boleh menghubung kasih sayang dengan siapa saja kita berjumpa. Jangan jadi mulut berat. Jangan jadi mulut hebiak. Orang kena kata mulut hebiak. Orang Kelompok tak tahu kata apa. Jadi mulut ni peluang nak dapat pahala. Mata tengok yang baik. Telinga tengok dengar yang baik saja macam sekarang. Yang tengah, tangan. Pastikan tangan ni, tangan yang digunakan untuk kebaikan. Saya kalau basuh tangan, basuh wuduk, minta tangan ini menjadi tangan di atas. Jangan jadi tangan di bawah. Kita ni bukan tunggu kaya. Kita tunggu supaya hati ini sentiasa suka untuk berinfak. Sebab itu Rasulullah SAW bersabda, kamu lindungilah diri kamu daripada api neraka walaupun dengan sedekah separuh buah tamar. Dia punya miskin, ada sebiji je tamar. Tapi Rasul beri dia peluang juga untuk menyelamatkan diri daripada api neraka, sedekahlah separuh. Makan separuh. Itu paling miskin dia tu. Itulah hebatnya. Saya sekarang ni di Sabah, kita menyantuni anak-anak yang tidak punya dokumen. Yang dia datang daripada Filipina, di Indonesia, banyak tak ada dokumen. Budak-budak ni tak boleh masuk sekolah yang rasmi. Jadi kat Salimah di Sabah tu kita buka sekolah. Cikgu dia ada 8 orang, gaji 400 sebulan. Jadi kami ni kena cari duit tiap bulan nak gaji. 8 orang kali 400 berapa? Dan untuk nak keperluan sekolah juga lah. Jadi kami sedang buka peluang lah kepada dermawan untuk meniru dua beradik yang kita cerita dulu dalam buku kita tu. Dua beradik yang pertama, dia punya kubur jadi taman syurga. Yang kedua, dia
diangkat daripada kuburnya, dibawa oleh malaikat. Apa sebab? Kerana yang pertama, kejadian menuntut ilmu. Yang seorang lagi, dia buat kerja, dia sara pada yang menuntut ilmu. Jadi apabila tukang gali kubur ni, nama dia Abdul Rahman, dia gali kubur. Kali pertama dia pingsan bila melihat kubur yang diletakkan jenazah tu bertukar menjadi tanah syurga. Jatuh pingsan, terkejut. Yang kedua datang juga, dua beradik datang hilang daripada kubur, diangkat. Sekali ni dia tak pingsan. Tapi dia jejak mak budak ni. Dia tanya, apa amalan dua-dua orang anak makcik ni? Kata dia, yang pertama ni dia kuat belajar menuntut ilmu. Lepas satu tempat masjid. Yang kedua ni dia jadi tukang kayu. Dan dia menyarah yang menuntut ilmu. Rupanya kedua-duanya diberi ganjaran yang hebat. Jadi saya ni sekarang ni tengah mencari penderma tetap. Walaupun RM10 sebulan, walaupun RM20 sebulan, kita bagi penderma tetap untuk masuk senarai supaya cukup untuk kita gaji 8 orang guru di sekolah Salimah di Sabah tu, untuk diorang terus menyantuni anak-anak yang tidak berdikemukan. Bukan anak tidak sah taraf tau. Dia berbeza tu. Anak tanpa dokumen. Nah, itulah. Nah, dan saya sendiri, alhamdulillah, saya komit. InsyaAllah saya bagi 300 bulan. 300 bulan, 12 bulan kali tengoklah. Nah, saya payah nak bagi-bagi rincik-rincik, saya lupa. Bagi sekaligus, tulis cek, ambil. Nah, jadi kalau hadirat ingin nak jadi. Jadi Abdul Rahman tadi, bila dia tengok dua peristiwa ni, dia terus letak jawatan. Dia pergi cari tempat menuntut ilmu. Ditakdirkan Allah, dia menuntut ilmu, dia menjadi alim besar. Ini yang disebut sebagai Syekh Abdul Rahman Al-Haffar. Apa Haffar? Penggali kubur. Syekh Abdul Rahman penggali kubur. Dan keturunan dia, cucu dia, kata tahu cicit dia, pun ikut jejak dia. Menjadi Syekh Abdul Razak Al-Haffar. Dia tak gali kubur, tapi dia ambil silsilah nama tuan dia tu, yang menjadi alat ulama besar. Hasil daripada dia ambil pengajaran pada dua beradik tadi. Saya ingat ada cerita ni. Saya cerita tak di sini? Dah cerita? Sudah? Oh dah. Jadi itulah. Masya Allah. Jadi itulah. Yang ketiga ialah orang yang berakhlak mulia. Ya. Dan orang yang berakhlak mulia ni, Allah bina untuk dia istana di kemuncak syurga. Jadi sebab itu, kita belajar nak buat tiga perkara saja. Nak kuatkan iman, nak beribadat dengan seikhlas-ikhlasnya dan sebanyak mungkin, dan nak jadi seorang yang berakhlak mulia dengan menjaga 7 anggota. 3 di atas, 3 di tengah, 1 di bawah. Nah, di tengah iaitu tangan, perut dan anggota sulit. Supaya tidak digunakan dengan cara yang salah. Dan di bawah ialah kaki. Pergi hanya ke tempat yang Allah redha. Itu. Yang keempat, yang kelima. Yang kelima ialah yang keempat dah. Yang keempat berakhlak mulia. Yang berakhlak mulia. Itu ya. Jadi maknanya kita kena berusaha menjadi seorang yang berakhlak mulia, ya. InsyaAllah. Sebab ibadat kita tidak akan diterima oleh Allah andainya kita berakhlak buruk. Seterusnya yang kelima, khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu. Wa syarrukum man lam yurja khairuhu wa lam yu'man syarruhu. Orang yang baik di kalangan kamu, kata Rasulullah, orang yang diharapkan dia ni menjadi melakukan benda yang baik, kebaikan.
Kita nak tahu baik tak tak baik kawan ni, kita boleh nampak dia ni hanya melakukan kebaikan saja. Wa yu'man syaruhu, dan aman orang lain daripada kejahatan dia. Dia hanya suka benda-benda yang baik dan dia tidak akan menyakitkan orang lain. Orang yang aman daripada angkara buruk dia. Dan orang yang paling jahat, kata Rasulullah, ialah orang yang tidak diharap dia ni baik. Nah, kalau dia tak ada, selamat. Kalau dia ada, jaga-jaga. Ayam terhilang, motor hilang, apa lagi? Kalau dia menega, menipu, kalau dia berkawan, mengkhianat, ini orang tak baik. Orang yang tidak diharap kebaikan dan ditakuti kejahatan dia, ini orang yang tak baik. Ada satu kisah. Satu hari Rasulullah kata pada Siti Aisyah, kejap lagi ada orang yang jahat nak datang sini, nak datang rumah kita. Pendek cerita, bila orang tu datang, Rasul sambut dengan baik. Rasul sambut dengan baik, layan dengan baik. Bila orang tu balik, Siti Aisyah heran. Kenapa tuan Rasulullah sambut begitu baik? Kan Rasulullah kata dia orang jahat. Apa jawab Rasulullah? Andainya orang jahat, kamu layan dia dengan cara yang jahat juga, dia akan bertambah baik kan dia makin jahat? Makin jahat. Jadi bila orang jahat kamu tahu, kamu layan dia sampai dia tertarik untuk jadi macam kamu. Tertarik untuk menjadi baik. Janganlah kamu layan dia dengan cara yang buruk. Dia akan bertambah jahat lagi. Itu bagaimana Rasulullah SAW mengajar dan mengamalkan ayat Al-Quran dalam surah Fussilat. Kalau tak silap saya, ayat yang ketiga, 30 berapakah? Dia 33 ke 34. Wala tastawil hasanatu wala sayi'ah idfa' billati hiya ahsan. Tak sama jahat dengan baik, baik dengan jahat. Idfa' billati hiya ahsan, tolaklah kejahatan itu dengan kebaikan. Tolaklah kejahatan dengan kebaikan. Jumpa orang jahat, dengan kita pun jahat juga. Jumpa orang jahat, kita sambut dengan manis, dengan akhlak yang baik. Mudah-mudahan dia akan menjadi baik. Wa ma yulaqqaha illa allazina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Tidak akan dapat nikmat itu, nikmat melakukan kebaikan, membalas kejahatan dengan kebaikan itu, kecuali orang yang sabar. Senangkah? Orang yang tak baik, benda yang tak baik kita nak balas dengan baik. Susah kan? Tapi orang yang sabar, dia dapat. Wa ma yulaqa illa dzu hazzin azim, tidak akan menikmati itu kecuali orang yang dianugerahkan haz. Haz ni nasib, habuan yang besar. Maknanya siapa-siapa yang mampu menolak kejahatan dengan kebaikan, maka dia akan dikurniakan anugerah yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kelima. Yang keberapa tadi? Yang kelima. Yang keenam. Di sini saya tulis lima. Dua kali lima lah. Khairukum man at'ama at'am wa radda as-salam. Orang yang terbaik di kalangan kamu, mereka yang suka menjamu makan dan menjawab salam. Maknanya orang yang suka jamu makan ni, Allah Ta'ala angkat martabat dia menjadi orang yang terbaik. Kenapa? Kerana Allah suka sangat bila kita suka berkongsi nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dengan orang lain. Sebab itu kita selalu ada cerita tentang Nabi Ibrahim kah? Kau tak silap. Nabi Ibrahim dia tak mau makan seorang-seorang. Kalau dia nak makan, dia akan cari siapa yang akan makan bersama dia. Jadi maknanya, sebab itu dalam kitab yang kita tinggal sekejap tu,
Al-Jawharul Mahu tu ada cerita tentang kelebihan orang yang suka jamu makan. 40 hari sebelum dia jamu makan tu dia dah didatangi oleh malaikat rahmat. 40 hari selepas dia jamu makan, malaikat rahmat tunggu lagi untuk mendoakan untuk dia. Lupa dah. Baca lagi. Baca dah kitab tu. Gitu. Nah, jadi maknanya kita dia ada satu cerita. Suka dengar cerita? Satu hari, satu orang wanita datang jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, suami saya ni suka sangat berbalik tetamu. Letih saya. Bila dia berbalik tetamu, saya lah kena masak, kena sedia apa semua. Lepas tu Rasulullah tak jawab. Satu hari, apa nama? Rasulullah dijemput oleh suami dia pergi rumah dia. Dia bawa balik Rasulullah. Tapi bila Rasulullah datang di rumah tu, dia seronok lah. Nah, kita kalau mimpi Rasulullah pun, Masya Allah, ni Rasulullah datang rumah dia. Dia pun sambut Rasulullah dengan baik apa semua. Bila Rasulullah nak balik, Rasulullah kata kat dia, tengok apa yang berlaku setelah ni. Dia pun tengoklah. Rupanya bila Rasulullah nak balik, segala kala jengking, segala lipan, segala apa hak duduk celah-celah rumah dia tu, semua ikut Rasulullah. Semua keluar daripada rumah dia, ikut Rasulullah. Nah, inilah yang dikatakan bila tetamu datang, bawa 1,000 malaikat. Bila tetamu keluar, dia bawa kita punya dosa dan segala mudarat-mudarat yang ada di rumah, dia bawa keluar. Oh, baru dia faham. Rupanya, kedatangan tetamu adalah membawa rahmat. Kepulangan tetamu adalah membawa dosa-dosa kita keluar. Cucu saya pula tanya, dia bawa pergi mana tu? Budak-budak lah ni. Ha, kata dia lempang tengah jalan. Dia tak bawa balik rumah dia. Ha, itulah. Ini kisah benar ni. Ini kisah benar. Jadi jangan kita tak suka dengan tetamu. Syukur kalau kita sentiasa didatangi oleh tetamu dan kita layan dengan sebaik-baiknya. Tetamu pun bukan harap kita layan istimewa sangat. Tapi yang pentingnya kita berwajah cerah. Berwajah berseri menyambut tetamu. Walaupun kita tak bercakap, tapi kalau dalam hati kita tak ikhlas, akan nampak. Az-zahir yadullu alal batin. Muka yang terselah di luar tu menunjukkan batin. Apa dalam? Kalau dalam tu ikhlas, muka dia ceria. Kalau dalam tu geram saja. Aku nak rehat pun tak boleh. Sibuk aja. Nah, jadi terbayang juga. Nah, sebab tu kalau kita nak tetamu nak balik, sebaik-baiknya kita hantar ke pintu kereta. Dapat pahala besar tu. Jangan dia nak balik pun tutup pintu. Tutup pagar tu kan. Kalau tu tak start kereta apa lagi. Ya Allah. Hantar sampai pintu kereta. Ha, tapi saya ni kalau dia orang hantar saya balik rumah, saya tak mampu lah nak turun. Rumah saya naik bukit sikit. Bukit tu tak kena gaya boleh terguling. Saya nak naik tu saya pegang dia apa. Di pintu pagar tu baru boleh naik. Kalau tidak, terguling. Bila naik bukit, saya orang yang hantar saya saluar ke siapa ke, dia hantar naik sampai atas. Dia suruh saya masuk rumah, no. Saya tak boleh masuk rumah, saya kena tunggu sampai saluar segostan kereta sampai bye-bye dia. Dia tak nampak pun saya masuk. Itulah yang saya boleh buat. Tapi kalau hadirat yang kuat ni hantar. Hantar sampai ke pintu kereta. Barulah bye-bye dia. Wassalamualaikum. Itu akhlak yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu. Jadi maknanya kita jadi orang baik apabila orang lain dapat mengharapkan kebaikan kita dan orang lain tidak takut dengan kejahatan kita. Itu kita orang baik. Baik. Yang ke berapa? Yang ketujuh ya? Ya, saya. Sebenarnya cara kita yang membawa ain. Mana kita tahu dia bawa ain? Sekarang kita boleh nampak
Tak pandang lah. Tak bertemu mata. Menilai. Dia banyak buat layan beberapa orang tu. Mata kita kan ada orang. Kita dengar mata kita daripada menilai. Ya, ya. Jadi sebab itu tentang syaitan apa semua ni, Rasulullah ajar kita tiga qul. Tiga qul kemudian ayat kursi. Ayat kursi itu sangat mustajab. Sebab itu kalau kita nak, kita rasa tak sedap lah ya. Jadi cepat-cepatlah kita baca ayat kursi dan baca tiga qul dan dalam hati lah, jangan angkat tangan depan dia pula. Dalam hati doa, ya Allah, ya Tuhanku, kalau sesuatu yang tak baik dia bawa, engkau hindarkanlah. Hindarkanlah daku dan seluruh keluarga, dan engkau keluarkanlah keburukan itu dari dia. Kita tolong minta kepada Allah supaya Allah selamatkan dia. Ini ada satu doa yang mustajab. Doa bil ghaib. Doa dalam keadaan dia tak tahu. Kita doa dalam hati. Doa dalam hati dengan doa di luar sama bagi Allah. Allah dapat mengetahui apa yang kita minta, sama ada kita doa secara kuat ataupun dalam hati. Apa yang penting kita doa, minta jauhlah. Ada juga tu yang macam tu. Saya ada satu orang, bila dia naik rumah, dia buat tasbih. Bila kita jamu makan, dia angkat tasbih. Kita tasbih ni akan tunjuk makanan ni ada racun tak ada racun. Lepas tu sekarang ni dia pergi kat Johor duduk dengan anak dia. Dia telefon saya. Dia kata setiap hari anak dia nak racun dia. Makanan yang bawa anak dia bawa balik, dia lempak lantung sampah. Jiran bagi makanan dengan tatawa orang tu, dia lempak lantung sampah. Saya kata awak ni sudah berkawan dengan makhluk halus. Buang. Ini boleh membawa terjejas iman, saya kata. Saya terus terang je. Jangan. Amal banyak-banyak, tiga kul, minta jauh. Tapi tak tahulah. Akhirnya anak dia tak tahan. Anak dia tak tahan, dia kuat makan. Rupanya orang yang berkawan makhluk halus, dia kuat makan. Sampai anak dia tak tahan, akhirnya 2-3 hari lepas dia beritahu dia terpaksa hantar ayah dia ke rumah orang tua. Kemarin dia telefon saya. Malah ziarah saya. Dia tadi duduk di Johor tu. Malah ziarah saya ni, duduk rumah orang tua dia ni, dia kata. Saya kata minta maaf lah. Saya ni nak keluar rumah pun orang tua bawa, kata. Nak bawa kereta pun tak mampu. Nah itu. Jadi dia kata tasbih ni akan menunjukkan. Kalau kona-kona dia hayun-hayun kan tasbih tu. Jadi dia kata ini tasbih ni akan tunjuk makanan ni beracun atau tak beracun. Itu berkawan dengan makhluk halus. Wal'iyazbillah. Jangan. Jauhkan. Banyakkan tiga kol tu. Tiga kol dan ayat kursi itu insyaAllah pendinding kita daripada segala gangguan makhluk halus. Mudah-mudahan dengan ikhlas, dengan keyakinan. Okey. Kemudian seterusnya waradda salam. Satu lagi, menjamu makan dan menjawab salam. Bila orang bagi salam kat kita, jangan berat mulut. Jangan jawab dalam hati. Setengah tu dia jawablah hati. Kita ni macam dia jawabkan salam aku ni. Kita, dia tak faham apa itu salam. Salam itu adalah suatu doa yang diatur oleh Allah SWT supaya kita memulakan pertemuan kita dengan sahabat kita, dengan kawan kita, dengan doa. Apa doa kita? Minta ke sejahteraan. Assalamualaikum. Sebab tu kalau jawab, dia ajar dalam Islam supaya dia bagi yang satu, kita balas dua. Kalau dia assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia sampai warahmatullah, kita jawab wabarakatuh. Kalau dia sampai wabarakatuh, wa maghfiratuh. Ini ada ilmu ni. Banyak orang tak dapat yang akhir tu.
Jadi kalau habis maghfirat tu pun ada satu lagi tambah. Apa dia? Waktu tak dapat. Waridwanu. Kekerebaan Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waridwanu. Kau nak tambah lagi? Wa maghfiratuh. Kau nak tambah lagi? Wa rahmatuh. Boleh tambah lah. Sebenarnya mana nak tambah ya? Itu. Itu tanda orang yang baik ya. Sebab itu bagaimana Rasulullah SAW apabila sampai di Madinatul Munawwarah, di hari pertama baginda sampai di Madinah, baginda berucap, berkhutbah, menyatakan empat perkara. Ini seruan Rasulullah yang pertama ketika menjejak kaki di Madinatul Munawwarah. Apa dia pertama? Afshus salam. Sibarkan salam. Apa makna sibarkan salam? Mana kita mengharapkan dalam hati kita semua penduduk Madinah ni selamat belaka. Tidak ada hasrat untuk kita menyusahkan siapa-siapa. Apatah lagi lah menzalimi orang, menginayai orang. Itu maksud afshus salam. Sibarkan salam. Dengan assalamualaikum tak ada makna apa-apa. Assalamualaikum tu dengan makna di dalam hati kita nak orang lain semua selamat seperti kita nak kita selamat. Jadi kita nak orang selamat, kita kena jaga diri jangan menyakiti orang. Satu. Yang kedua was wa aqimut ta'am, Rasul seru. Banyak-banyaklah kamu memberi jamuan. Sebab itu ada sekumpulan sahabat zaman Rasulullah, dia datang daripada Mekah salah sepinggang. Dihalau oleh orang Mekah. Kamu nak pergi Madinah, jangan bawa apa-apa. Pergi. Salah sepinggang. Bila datang Madinah, dia rumah tak ada apa tak ada. Dia duduk di As-Suffah. Pernah masuk tak Masjid Madinah? Dia ada satu tempat di belakang rumah Rasulullah tu. Ada tempat tinggi sikit. Dalam dua kaki kan? Dan berpagar kan? Nah itulah. Tempat tinggalnya Ahlus Suffah. Orang yang datang tak ada tempat duduk apa semua. Makan lagi lah tak ada. Tempat tinggal tak ada. Jadi Rasul bagi galakan pada penduduk tempatan banyak. Memberi makan. Jadi mereka itu tak kelaparan. Ada sajalah orang-orang yang akan hantar makanan. Rasulullah pun kalau orang hantar kat dia, dia share. Dia share dengan orang. Walaupun semangkuk susu. Ada cerita kan? Saya ceritakan dulu. Semangkuk susu. Lupa dah. Ingat lah. Oh, Masya Allah. Hebat ni. Tak lama jadi ulama kan? Banyak ilmu. Itulah. Dan yang ketiga, wasilul arham. Ikatkan. Hubungkan kasih sayang. Maknanya kita jumpa siapa pun, ini kita berkasih sayang dengan dia. Kita ni sebenarnya satu keluarga. Sebab kita tak uang kita sama kan? Siapa lain daripada anak Nabi Adam? Ada. Siapa dia yang tak uang dia tu keral? Orang putih tu apa? Yang Darwin. Darwin kata manusia dari kera. Tapi betul sungguh. Betul. Bani Israel pernah dilaknat oleh Allah menjadi kera dan B-A-B-I. Kera dan habis. Memanglah. Tetapi dalam sejarah mengatakan memang betul yang menjadi kera dan babi itu dia hanya hidup satu hari ke dua hari saja. Lepas tu Allah matikan. Di mana keturunan dia tak ada. Itu suatu sejarah yang tak betul. Darwin tak betul. Kita ni semua anak cucu Nabi Adam alaihi salam. Sebab itu kita kena berhati terbuka untuk berkasih sayang dengan semua orang. Dan kita, antara kita, antara saya dengan hadirat sekalian, mari kita ikat kasih sayang. InsyaAllah. Dan yang keempat,
apa nama? Kamu wasallu bilal wan nasniam. Kamu semayang di waktu malam ketika orang lain sedang tidur. Tahajud. Dan semayang malam ni, kalau kita banyak qada, kita qada lah. Lama muda kita kena baring, tak semayang, tak tutup aurat. Jadi sekarang kita baru ada keinsafan, kesedaran. Kita jangan duduk tahajud malam. Kita banyak qada. InsyaAllah. Pahala dia sama. Mungkin lebih, lebih lagi. Sebab kita ingat, kita punya tanggungjawab pada Allah, kita nak sempurnakan balik. InsyaAllah. Nah, jadi empat perkara. Bila kamu ada empat perkara, tadkhulul jannata bisalam. Kamu akan dimasukkan ke syurga dengan sejahtera. Salam. Selamat. Nah, itulah. Nah, jadi sebab itu kata Rasulullah, berhati-hati, jangan jadi qati'. Apa dia qati'? Pemutus. Apa yang diputuskan? Silatul rahim. Silat sikit je tak cakap. Silat sikit saja bergaduh. Dua beradik seperut pun berebut harta bergaduh. Jangan. Orang yang memulakan untuk berbaik-baik itu, itulah yang paling besar pahalanya. Ada juga yang pihak A ni nak baik, B tak mau. Ada tak? Ada. Tapi bila yang A ni berusaha nak baik, ni dia dah WhatsApp, dia dah call tak mau jawab, WhatsApp pun tak jawab, ni dia dah terlepas daripada di label sebagai qati'. Dia keluar awal-awal. Dia belok awal-awal. Ha, itulah. Kalau dia belok awal-awal, dia masih menjadi qati'. Bila dia qati', la yadkhulu jannah. Tidak masuk syurga orang yang memutuskan silatul rahim. Akan cepat ke syurga orang yang menyambung silatul rahim. Lebih lagi kalau orang tu orang yang ada kaitan keluarga. Lebih lagi kalau dia sakit. Berganda-ganda lah pahala. Pahala silatul rahim, pahala ziarah orang sakit, 70 ribu malaikat mendoakan untuk orang yang ziarah orang sakit. Jadi setiap langkah kita pergi tu semuanya membawa pahala bakal ya. Dah pukul 11:05 minit. Kita banyak lagi ni. Bila sambung? Kita sambungkan datanglah ya. Tak, saya tahu kita ni semua ada program kita. Lepas ni kita ada nak buat macam-macam. Yang tak ada apa-apa tu tak apalah. Kena sabarlah meraih orang yang ada program. Jadi kita sampai setakat yang ke berapa tadi? Yang ke 6. InsyaAllah kita akan sambung. Yang ke 7 dan saya nak sambung sikit lagi yang akan datang. Empat perkara. Empat perkara ini yang akan datang. Empat perkara yang merosakkan. Empat perkara yang menyelamatkan. Empat perkara yang menyebabkan keampunan dosa. Empat perkara yang menyebabkan diangkat bertabat. Setiap satu ini ada tiga cara. Ya, yang pertama untuk menjadi masuk dalam golongan yang muhlikat, ada tiga perkara. Yang kedua untuk dia menghulikan menjiat. Menjiat ni untuk dia selamat, tiga perkara. Untuk dia dihapuskan dosa, tiga perkara. Untuk diangkat mertabatnya, tiga perkara juga. Tiga, nak kata apa? Tiga dalam empat kah? Empat dalam tiga kah? InsyaAllah dalam kuliah yang akan datang. InsyaAllah. Sebab saya berpendapat, kita ni mengaji bukan kerana habis kitab. Kita belajar cara benda yang boleh kita amalkan, boleh kita pergandakan. Kita punya bekalan, insya Allah. Nah, itulah. Nah, jadi kita tangguhlah. Tazkirah kita dengan tasbih, kafarah dan surah wal-asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم.